Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Dari gugusan kepulauan tersebut, terdapat sebuah kepulauan kecil yang berada di Teluk Jakarta. Tim Kompas kali ini akan menelusuri berbagai komoditas dan sudut pandang Pulau Pramuka. Setelah menaiki speedboat dari pelabuhan Marina Ancol, akhirnya sampai juga di Pulau Pramuka. Pemandangan pertama yang bisa dilihat adalah, kepulauan ini dikelilingi oleh perairan laut dangkal yang dihiasi terumbu karang unik, serta biota laut yang dapat dilihat langsung dari permukaan. Selama 2 jam perjalanan, sekarang kita sudah sampai di Pulau Pramuka. Seperti terlihat di belakang saya, terdapat kantor bupati. Hal ini menandakan bahwa Pulau Pramuka menjadi pusat pemerintahan Kepulauan Seribu. Banyaknya aset-aset seperti rumah sakit dan departemen agama membuat Pulau Pramuka seringkali menjadi sumber wacana politik Kepulauan Seribu. Sekarang kita sudah berada di tempat konservasi alam yang dikelola oleh Departemen Kehutanan. Taman Nasional ini dibuat untuk membudidayakan berbagai jenis flora dan fauna demi menjaga keseimbangan alam. Mau tahu gimana? Kita masuk aja yuk! Balai Konservasi Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Departemen Kehutanan Jakarta yang bertugas untuk melindungi dan mengkonservasi alam serta biota laut yang ada di Kepulauan Seribu. Itu saya mau nanya nih Pak. Banyak flora, fauna, jenis-jenis itu kan diawetin, itu untuk apa ya Pak? Jadi Taman Nasional itu salah satu tugasnya adalah sebagai media untuk pendidikan lingkungan. Potensi biota laut maupun biota laut langka yang ada, yang pada posisi mati, maka kita ambil, kita awetkan untuk pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi di situ ada deskripsinya, kayak misalnya anu ikan matahari, penyu, terus kemudian abalon, apa itu, di situ ada deskripsinya bahwa dia namanya ini, diambil tahun sekian, ukurannya sekian, itu ada deskripsinya di situ. Nah, terus untuk biota langkanya itu apa aja sih Pak yang dilindungi di situ? Oke, jadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu ini ditunjuk sebagai kawasan konservasi karena memang memiliki biota laut langka. Itu antara lain satu penyu sisik yang memang sudah langka dan hampir punah. Yang kedua adalah penyu hijau. Jadi ada 7 jenis penyu yang ada di Indonesia, 2 di antaranya ada di Kepulauan Seribu ini. Maka ini kan dilindungi. Terus ekosistem yang tempat kima penyu tadi membesarkan diri dan mencari makan, itu juga termasuk yang dilindungi, yaitu adalah ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem mangrove. Nah, pemirsa, sekarang kebetulan sekali sedang ada acara Jambore Bahari. Nah, Jambore ini diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan yang dihadiri oleh Bupati Kepulauan Seribu dan juga Putri Baharinya. Sekarang mereka ini yang melakukan acara pembukaan. Jambore Bahari. Salam Jambore Bahari. Salam Jambore Bahari. Salam Jambore Bahari.
Kegiatan jambore ini diadakan setiap tahun sebagai langkah konservasi alam di Kepulauan Seribu. Salah satu kegiatan jambore bahari ini adalah menanam mangrove yang nantinya diharapkan akan memperbaiki ekosistem di areal kepulauan ini. Jadi gini Pak, ini kan Pulau Pramuka ini banyak komoditas yang ada di sini ya Pak? Betul. Komoditas itu apa aja sih Pak? Dari wisata, flora, fauna? Secara umum pengembangan Pulau Seribu itu sendiri, sedang visi dan misinya adalah pengembangan wisata bahari dan pengembangan usaha perikanan. Ada konservasi, ada alam, ya alam, yang kedua juga ada juga cagar budaya gitu loh. Nah, tidak ada lain kecuali wisata bahari. Nah, pelengkap dari itu semua mengembalikan habitat itu. Misalnya menanam kembali pohon-pohon, terutama mangrove. Jadi secara tidak langsung ini mengajak masyarakat. Betul. Untuk membudidayakan. Betul. Jadi bagian kita, ya, jadi budaya masyarakat kita. Gitu. Baik orang muda seperti ini kan. Nah, mereka pasti bercerita berteman lain datang ke sini. Nanti pemerintah Kabupaten Taman Nasional akan memaksa kita untuk ikut nanam di sana. Ada satu lagi, nanam terumbu karang. Halo, saya Lesta. Tadi udah keliling-keliling Pulau Pramuka. Jadi menurut kamu berdua Pulau Pramuka tuh gimana? Kesannya atau ada apanya gitu? Menurut kita berdua Pulau Pramuka itu kan dia pulau pemerintah ya. Jadi semua pemerintahan Kepulauan Seribu itu berpusat di Pulau Pramuka. Nah, kita di situ udah keliling-keliling dan yang namanya fasilitas di Pulau Pramuka itu enggak kalah sama yang di darat. Kita di sini ada rumah sakit, biasa kita nyebutnya rumah perawatan. Terus ada di belakang ada departemen agama. Terus ada apalagi di belakang situ ada tempat buat diving. Jadi kalau misalnya jangan khawatir kalau misalnya pengen diving tapi nggak punya alatnya, gampang. Sini tinggal bisa. Ke Pulau Pramuka tuh banyak. Baliho merupakan tempat yang dikelola oleh Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Di sini merupakan tempat penanaman serta pembudidayaan terumbu karang muda. Pemirsa, sekarang saya berada di Baliho, tempat di mana terumbu karang ini dibudidayakan. Sekarang saya mau coba membudidayakan ini ya. Ini katanya caranya ditanam. Mau lihat ayam kita? Ya, ini aser atau coral stick. Yang apa? Nama ininya, koralnya. Nama koralnya. Nama koralnya Ceratophora istrik. Kalau yang ini terumbu karang. Ini yang udah mati. Oh, ini yang udah mati. Gaya tanamnya ini kita sebut dengan sistem rehabilitasi, sistem rock pile. Jadi yang udah mati diangkat. Dihidupkan lagi dengan cara menanam yang masih hidup ini ya. Dalam jangka 4 bulan batu yang matinya enggak kelihatan. Timbul yang hidup. Nah, pemirsa sekarang saya akan menanam terumbu karang yang baru yang masih kecil ini ke bawah ya. Kita taruh sekarang ini. Kedalamannya berapa meter, Pak? 5 sampai 7 meter. 5 sampai 7 meter. Saya takut jatuh. Luasnya laut biru yang membentang menyimpan beragam eksotisme di dalamnya. Keindahannya itu tidak akan terlihat sempurna apabila tidak disertai indahnya kilauan warna terumbu karang. Indahnya siluet cahaya senja yang melebur dengan birunya laut menutup hari yang luar biasa ini. Setitik kilau cahaya mentari yang membias pada birunya laut seakan melengkapi keindahan pagi ini. Nah, pemirsa.
pemirsa, sekarang saya udah ada di dermaga. Kita mau coba snorkeling. Snorkeling ya, semacam diving cuman nggak dalam-dalam banget. Kita snorkeling mau ngeliat indahnya terumbu karang yang ada di Pulau Pramuka. Sekarang saya siap-siap dulu ya. Barisan terumbu karang yang menghiasi indahnya bawah laut, disertai dengan keunikan biota laut lainnya, melengkapi eksotisme alam bawah laut. Alangkah indahnya jika mereka bisa terus tersenyum. Mirsa, sekarang saya udah berada di lautnya. Saya tadi udah ngeliat-liat, bagus banget pemirsa, tapi kalau yang belum terbiasa mungkin agak akan masuk ya air lautnya ke hidung, jadi agak perih. Lagi, kita lanjut lagi yuk. Seperti memiliki skenarionya sendiri. Ikan-ikan pun mengalun, mengalur, bergerak mengikuti arus demi mempertahankan eksotisme indahnya bawah laut. Tetap lestarikan alam demi keseimbangan hidup kita. Sampai jumpa. Thank you.